Oke, langsung guys, kembali lagi bersama saya di King Tai Channel. Dan video kali ini kita bakal membandingkan grafik Free Fire original versus Free Fire Max, guys ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, bang, bedanya apa sih di grafik Free Fire original dengan Free Fire Max, cuy? Makanya kali ini kita bakal bahas grafiknya bakal gimana. Langsung aja kita bahas, cuy, ya. Let's go. Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita bakal review dari langit, guys ya. Ini adalah Free Fire original, guys ya. Coba kita bandingkan dengan Free Fire Max. Nah, ini dia Free Fire Max, guys ya. Lihat bedanya apa? Tidak ada bedanya, bro. Sama aja ya kan. Nah, ini kalau animasi ketika turun juga ada asap-asap, ada angin-angin gitu kan. Coba kita lihat Max. Nah, kalau yang Max juga sama, cuy. Ada angin-anginnya, terus ada ya kayak gitu asap-asap, udah gitu doang, sama aja, beda animasi doang, cuy. Nah, ini bagian pohon, guys ya. Kalian lihat nih Free Fire original, pohonnya kayak gini, cuy ya, grafiknya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Free Fire Max juga. Nah, coba kalian lihat bedanya apa, sama-sama juga masih pecah-pecah ya kan. Pohonnya juga tidak begitu HD, cuy. Ini udah dua-duanya udah rata kanan ya kan. Nah, ini juga bagian rumputnya Free Fire original, guys ya. Nih, kalian bisa lihat masih burik. Ini yang original, wajar ya kan, original. Terus rumputnya juga gepeng, tuh kalian lihat ya, gepeng guys ya. Nah, ini untuk Free Fire Max ya kan, tuh rumputnya juga nggak HD, cuy, gepeng juga, sama aja, nggak ada beda guys ya. Mungkin kalian bilang Free Fire Max HD Ultra, enggak bu, sama aja cuy, sama dengan original. Nah, ini juga bagian bangunan untuk original ya, Free Fire original seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, tuh grafiknya nggak begitu HD ya kan, masih pecah gitu kalau kita dekatin gitu ya kan. Kalau dari jauh mungkin kelihatan kayak HD ya kan, tuh. Tapi kalau gua dekatin nih bagian dindingnya juga pecah, cuy. Nah, ini untuk Free Fire Max juga tuh pecah juga. Makanya gua bingung ini ultranya dari mana. Mereka itu bedanya cuma ini loh, Free Fire Max itu gaya larinya, suara animasi, gerakan dan macam-macam itu beda memang, tapi untuk secara grafik juga sama, men. Nah, ini untuk bagian pantai airnya, ini untuk yang original, guys ya. Nih, kalian lihat. Tuh, di bawah ada rumput laut. Nih, jernih kan? Iyalah, jernih Free Fire original gitu loh. HD ya kan. Nah, ini untuk Free Fire Max juga tidak ada ya, lagi-lagi tidak ada bedanya, bro. Tuh, lihat. Coba kalian tonton lagi yang tadi menit sebelumnya kan, gak ada perbedaan, tetap sama guys, heran gue ya kan. Nah, jadi itu dia perbandingannya ya guys ya. Jadi kalau menurut gua Free Fire Max itu hanya versi yang berbeda dengan Free Fire original, cuy. Mungkin dari segi animasi motor, suara, terus misalkan suara tembakan, gerakan reload, dan juga apa ya, jenis animasi aja sih yang beda, suara juga, itu aja guys. Tapi kalau secara grafik sama aja, cuy. Oke sih ya. Jadi mungkin video cukup sampai sini aja ya. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.